Di tengah kelangkaan minyak kita di berbagai wilayah, pasokan minyak kita di salah satu toko yang baru beroperasi di Jember, Jawa Timur menumpuk. Meski pengelola melakukan pembatasan pembelian, sebagian warga melakukan aksi borong minyak murah bersubsidi. Toko swalayan di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ramai didatangi pembeli untuk berbelanja kebutuhan bahan pangan. Warga sengaja datang ke toko ini karena menjual berbagai kebutuhan bahan pangan dengan harga murah dan juga adanya potongan harga. Toko ini juga memiliki pasokan minyak goreng minyak kita dalam jumlah yang cukup banyak, namun mekanisme pembelinya diatur. Banyak sekali ya stoknya ya, stoknya banyak sekali. Cuma untuk pembelanjaan awal sekarang ini hanya boleh satu. Nanti tanggal 17 boleh lebih dari satu untuk pembelanjaannya. Hanya dibatasi? Iya betul, dibatasi untuk pembelanjaan minyak. Tapi banyak stok di sini Mbak ya? Betul, banyak sekali. Kemasan 1 liter, 2 liter ada sih. Kalau di luar gimana? Di luarnya itu ya, agak sulit ya untuk stok minyak kita di luaran, sulit sekali. Jadi saya, kalau ada yang bilang di sini banyak stok, ternyata banyak sekali ya. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Gorontalo mengaku sejak 2 pekan terakhir sulit mendapatkan minyak kita yang diluncurkan pemerintah. Selain sulit didapatkan, harga minyak kita juga lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Pedagang menyebut saat ini harga minyak kita dijual dengan harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Pedagang mengaku harga terpaksa dinaikkan karena harga di tingkat agen naik.